Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassabor. Balik lagi di channel kita cinta nih, Angga Chandra. Hari ini kita menjadi Asep Jamet. Terima kasih sekali aku apa? Terima kasih karena sudah menonton terus video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow juga Angga Chandra Facebooknya, Instagramnya, TikToknya juga sama. Di sini ada semua. Lalu buat teman-teman semua yang pengen kita ada event di tempat kalian atau mau mengundang kita untuk nyanyi di acara kalian, wedding, event apapun ataupun ngeprank di tempat kalian, boleh langsung hubungin nomor ini aja, Bor. Let's go. Nextnya aku bakal bikin merchandise. Di sana ada topi, ada baju, ada tote bag juga, ada sling bag juga, dan nanti akan ada parfum juga. Buat teman-teman semua yang mungkin pengen beli ataupun pengen nyobain produk kita, coba langsung aja tunggu waktunya, kita akan share nanti kapan akan mulai didistribusikan. Oke, karena kita bikin kualitas yang sangat bagus nih untuk teman-teman semua dan harga yang pastinya terjangkau dong. Langsung aja kita ke videonya, jangan usah lama-lama lagi, kuilah bring on. Nah, Bor, penumpangnya udah dapat. Mari kita langsung call aja. Fanny. Halo. Halo, ini benar Mbak Fanny? Iya, iya benar. Mana ya, Mas? Ini Mbak jadi mana ya ini? Di itu ya? Ini loh. Di mana ya? Di mana? Ini saya udah di pinggir jalan banget pas yang ada mobil hitam nih. Aduh, mobil hitam banyak nih. Ya udah, Mbak, itu pokoknya titiknya pas ya, aku jemput ya. Oke, siap. Thank you. Yeah. Yuk. Makasih. Halo, Mbak. Halo. Dua tahun kemudian. Halo, Mbak Fanny ya? Oh, iya, silakan. Sorry, duduk depan ya. Ya, enggak apa-apa deh, Mas. Lama banget sih, Mas. Saya buru-buru nih. Ini titiknya pas gak? Udah. Oke. Okay. Udah pas kok. Oke. Okay. Saya ini udah telat tau, Mas. Oke, okay. Tergesa-gesa banget kayaknya. Iya. Emang mau kemana, Mbak? Saya mau meeting. Terbaru. Oh. Habis puring kemarin, Mbak, ini. Oh. Puring. Meeting apa ya, Mbak? Adalah mau meeting proyek besar. Oh. Kan nih, Mas? Iya. Besarnya besar segimana, Mbak? Sebesar galon itu. Hah? Meetingnya galon? Ngapain, Mas, bawa galon? Saya kan pengantar galon juga, Mbak. Usaha sampingan. Angga, macet nggak ya, Mas, di depannya kira-kira? Kayaknya enggak. Saya benar-benar udah telat banget nih. Sabarnya, Mbak, kita pelan-pelan, asal yang penting nyampe, Mbak. Fokus aja, Mas, fokus. Itu kan gak enak. Gak enak, Mbak. Enak yang pelan-pelan tau, Mbak. Kalau buru-buru tuh kan jadi cepet kelar gitu. Jadi tapi enak. Kan saya mau meeting, Mas. Iya, nanti kita enggak. Itu Mas, Mbak aja nggak pakai seat belt-nya. Oh iya. Pakai dong. Saking buru-burunya. Nggak usah terlalu terburu-buru, Mbak. Nanti kita celaka loh. Kita pelan-pelan aja. Sibuk banget ya kayaknya mbaknya ya. Iya, saya lagi nelfonin orang kok nggak diangkat. Emang meeting apa sih, Mbak, biasanya? Ini ada proyek. Mm-hmm. Udah jam segini. Alah, di mana ya, Bu? Halo. Sinyalnya jelek lagi.
udah di jalan loh ini. Ya, di jalan di mana? Mas, cepetan dong. Iya, ini cepet. Tuh, emang kayak gini enaknya. Kalau lu cepet-cepetnya nggak enak, cepet kelar nanti kerjaannya. Tuh. Ini paling saya 10 menit lagi deh sampai. Enggak. Bisa. Setengah jam. 10 menit sampai. Setengah jam. Jangan ngarang dong, Mas. Masa setengah jam saya baru nyampe? Takutnya. Sebentar ya, Bu. Nanti saya telepon lagi. 10 menit saya sampai. Aduh, 10 menit saya suruh jadi kayak ini dong. Iya dong, kayak Mas. Kayak racing dong ini. Mas, saya ini buru-buru sekali loh. Saya bukan pembalap, Mbak. Saya hanya ingin mengantarkan Mbak selama sampai tujuan. Oh. Yaudah deh. Ya, saya sambil kerja, Mas nyanyi. Nah, bisa Mbak kerja sih. Ya, ya. Jangan diburu-buru ya, Mbak. Aku jadi ya, deg-degan nih. Tapi 10 menit sampai loh. Maksudnya okay. Deg-degannya cukup lihat muka Mbak cantik aja, jangan sampai yang lain. Ternyata beda dari itu nyata. Sorry. Angga. Bersih dulu deh, Mas, rambutnya. Ini belum keriput nih 2 bulanan, Mbak. Karena kata salonnya agak gak boleh. Agak gimbal gitu ya? Karena kata mbaknya gak boleh gitu. Harusnya warnanya tuh kurang apa ya? Kurang aneh. Kurang jreng. Iya. Kalau Mbak gak ngikutin tren sih, ini tren nomor 1 tahun 2 sekarang. Oh gitu. Iya, kepop aja gini semua tau. Mas, udah mending setel lagu. Terus Mas nyanyi atau gimana lah, terserah. Saya lagi fokus ini nih, kerja. Mbak, 10 menit sampai ya. Saya enggak mau tahu. Aku karaoke-karaokean aja lah ya. Ya, serah deh. Angga. Doa yang ku panjatkan untuk dirimu di hari bahagiamu. Semoga engkau selalu bahagia dengan dia yang kau pilih. Your choice. Ini memang sudah jalan takdirnya. Kita tak akan lagi together. Wow. Biarkan ini menjadi kenangan yang takkan kulupakan. I forget you. Selamat tinggal kau mantan. Simpanlah semua kenangan manis kita. Kenangan yang tak akan bisa terulang lagi. Repeat order, terulang lagi. Izinkan diriku untuk memeluk dirimu sebelum diriku pergi. Cium keningku untuk yang terakhir kali. Ini memang sudah jalan takdirnya. Kita takkan lagi bersama. Biarkan ini menjadi kenangan yang takkan terlupakan. Selamat tinggal kau mantan. Simpanlah semua kenangan manis kita. Kenangan yang tak akan bisa terulang lagi. Izinkan diriku untuk memeluk dirimu sebelum diriku pergi. Cium keningmu untuk yang terakhir kali. Cium keningmu untuk yang terakhir kali. Lumayan juga ya suaranya ya. Tapi yang tadi enggak banget sih, yang awal-awal itu. Yang awal itu? Iya. Aduh, Mbak. Pales. Kok pales sih? Sumpah. Enggak pales, emang
suaranya kayak gitu, itu aslinya kayak gitu gitu. Setelah aku lihat kecantikan Mbak, jadi suaranya berubah sendiri gitu. Aku ingin bahagia. Angga. Tapi Mbak kayak orang Jawa ya? Hah? Kayak orang Jawa mukanya. Hah? Orang Jawa? Mm-mm. Jawaban dari setiap doa-doaku. Kan ku jaga dirimu sampai tutup usiaku. Kita ngebutnya. Santai aja mas. Santai. Gak apa-apa deh, agak telat sedikit. Abis dia juga tadi katanya masih di jalan. Oh, abis masih di jalan. Boleh lah satu lagu lagi. Oke ya. Iya, satu lagu lagi. Mulai nyaman sepertinya ya. Ini. Tapi jangan fals lagi ya. Oke, yang lagu yang kedua berarti ya, suara yang kedua ya. Oke. Ini aku dulu, aku juga bikin lagu Mbak, cipta-ciptain lagu juga. Ini aku kan jarang pulang nih Mbak ya. Terus istri aku di rumah tuh suka ini, suka nanya-nanya kok Abang jarang pulang. Terus dia dengar-dengar gosip juga gitu dari orang-orang sebelah, katanya aku apa ya, ada cinta terlarang gitu di luar gitu. Makanya aku bikinin lagu satu buat dia kan. Oh, jadi ini ciptaan Mas sendiri? Bukan, ini yang nyanyiin Mbak. Ini yang mau nyanyiin. Jadi aku bikinin lagu buat dia gitu, biar dia seneng gitu kan, biar nggak bertanya-tanya lagi gitu. Padahal bener sih sebenarnya ada orang kedua cepet, sih. Cepet. Nyanyi aja. Nyanyi aja, oke siap. Sebenarnya saya nggak butuh penjelasan. Nggak butuh ya. Biar saya makin fokus kan. Oke. Okay. 2 tahun kemudian. Mbaknya boleh agak goyang-goyang. Judulnya Tunggu Abang Pulang. Sayang, percaya sama Abang. Jangan dengarkan perkataan orang. Katanya Abang kok jarang pulang. Jangan-jangan ada cinta terlarang. Jarang pulang bukan maunya Abang. Di sini Abang sedang mencari peluang. Sabarlah sayang, Abang kan cepat pulang. Doain Abang pulang bawa banyak uang. Adik sayang, percaya sama Abang. Jangan dengarkan perkataan orang. Katanya Abang. Joget aja Mbak. Udah enggak sayang. Jangan-jangan ada cinta terlarang. Jarang pulang bukan maunya Abang. Di sini Abang sedang mencari peluang. Sabarlah sayang, Abang kan cepat pulang. Doain Abang pulang bawa istri orang. Oh jangan ya. Asik galang ya Bang, ciptaan saya nih Mbak. Bagus ya. Kita kelewatan gang ya. Ntar dulu ya. Oke. Lewat sini lebih cepat Mbak. Jarang pulang bukan maunya Abang. Di sini Abang sedang mencari peluang. Sabarlah sayang, Abang kan cepat pulang. Doain Abang pulang bawa banyak uang. La 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 la. Bawa banyak uang. Doain Abang.
Doain abang pulang bawa banyak uang. Doain abang pulang bawa banyak uang. Seru kan lagunya Mbak? Jadi biar istri saya tuh nggak ini terus tanya-tanya terus gitu. Aku bikinin satu lagu kayak gitu. Mbaknya ini nggak? Apa? Suka ditinggal pasangan nggak untuk mencari sosok rezeki gitu? Deket sih, saya nggak LDR. Nggak ya. LDR gitu ya. Tapi kalau misalkan jarang pulang gitu Mbak gimana? Saya nggak suka yang kayak gitu-gitu. Oh nggak suka? Harus pulang. Harus puset. Harus pulang hari ini okay. Juga. Oke, karena saya sudah menunggu kamu di sini. 2 tahun kemudian. Tapi ini bentar lagi nyampe nih Mbak, nggak macet, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berarti saya cuma telat sekitar 5 menit. 5 menitan lah ya ini. Tapi makasih lo udah dinyanyiin. Iya saya dong. Jadi makin semangat. Ini emang servis saya itu seperti ini Mbak biasanya. Oh gitu. Kalau Mbak misalkan nanti nih setelah naik sama aku nih kalau misalkan kurang hiburan gitu Mbak bisa calling aku aja. Karena aku selain servis aku bernyanyi, aku juga servis AC bisa. Kalian antar galon ke rumah saya bisa. Bisa servis AC, aku bisa servis kulkas gitu loh. Kayak kipas angin juga bisa sih aman. Atau bersih-bersih kolam renang gitu bisa. Oh, bisa. Nyambi lah Mbak, nyambi. Nyambi ya. Baguslah. Baguslah ya. Tapi Mbak pernah dapat driver kayak gini, Mbak? Enggak. Suka nyanyi gitu. Baru nih. Baru ini ya? Iya. Terus saya duduk di depan lagi. Nyentriknya pernah enggak? Dapat. Kayak saya gini nyentrik. Tapi besok-besok kayaknya rambutnya kayak harus lebih di. Ini tuh sebenarnya bisa copot pasang, Mbak. Nah, bisa dicopot pasang. Nah, Mbak, sebenarnya Mbak tuh masuk dalam proteksi online Angga Chandra, Mbak. Gua lagi bikin konten nih, Mbak. Ini ada kamera di sini. Nah. Jadi dari YouTube channel Angga Chandra namanya Mbak. Nah, YouTube channel ini tuh sedang bikin prank tasya online nih. Kayak gini bentukannya. Gue kira bener. Jadi ngerjain doang dari tadi tuh Mbak. Oke. Awalnya aku takut. Sampai udah mau hampir ikutan goyang, ternyata ini prank. Iya dong. Nah, tapi aku izin nih, boleh nggak kira-kira ini aku upload di YouTube aku? Boleh lah ya. Boleh. Tapi ini Mbak masalahnya nih ada masalah lagi nih. Apa? Kalau udah masuk prank taksi Angga Chandra itu biasanya yang nonton nih pengen tahu nih Instagram Mbak apa gitu, sosial medianya. Instagramku. Ya, boleh nggak dikasih tahu? Boleh. Apa sih Instagramnya? Feni Alfionita. Feni Alfionita. Nanti aku tulis di videonya ya. Nah, buat teman-teman semua guys, ini follow guys, kita udah dapet nih. Cewek yang awalnya aku pikir galak ya, ternyata dia buru-buru. Iya, aku tuh buru-buru banget soalnya. Untung kita bisa bikin enjoy ya kan. Berkat lagu yang tadi. Tunggu abang pulang ya, biar enjoy ya kan. Teman-teman semua jangan lupa follow Angga Chandra, jangan lupa like, comment, subscribe juga. Kalau kalian suka, kalian langsung aja komen di bawah. Nanti kita undang lagi dia. Mau nggak Mbak? Kalau misalkan rame nih yang nonton, nanti aku undang lagi kita bikin Q&A atau podcast gitu. Oke, boleh. Boleh ya. Boleh. Follow guys, dia guys. Jangan lupa dengerin juga lagunya yang tadi. Oh iya bener. Lagunya belum rilis itu mah. Kita mau cek ombak aja, siapa tahu banyak yang suka ya guys. Kira-kira kalian suka gak sama lagunya guys? Judulnya Tunggu Abang Pulang. Biar kita joget-joget. Yoma. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Angga Chandra pamit. Kuila prank. Assalamualaikum. Dadah.